When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it. Know that I can, giving every soul that I can, surrender. Baru nyampe nih di parkiran Rengganis, jembatan yang terpanjang. Ayo teman-teman ngumpul dulu, kita foto. Ayo, hei, foto-foto dulu. Jongkok sebagian, jongkok. Satu, dua. Satu, dua. Grup kapasitas piknik. Nah, ayo saya hello sama satu grup semua. Yang mana air teh yang ini? Lemon tea ya. Harus pakai gula atau mas? Manis enggak? Makasih ya. Harinya kopinya disimpan di mana tuh? Ini bawa kopi simpan, taruh di sana aja dulu ya. Love can make
Sok ta ibu-ibu ngantri sok. Yo. Yo. Itu ur. Ayo Pak Haji, terima kasih. Ayo Pak Haji. Yo terus. Iya. Ini jembatan Rengganis ya. Jembatan Goyang Rengganis berada di wilayah Ciwidey. Berada di wilayah Ciwidey panjangnya kurang lebih 300 ya panjangnya. Ini panjangnya se-Asia Tenggara, terpanjang di Asia Tenggara ya, jadi mengalahkan Sukabumi. Ini panjangnya Sukabumi berapa, Suami? Sukabumi 250, ini 350-an, lebih 1 meter menuju kawah Rengganis ya. Ini apa? Ini ketinggiannya sampai 80 meter ketinggian ke bawahnya. Ini ke bawahnya sekitar 80 meter. Nah, itu wilayah Patenggang ini. Daerah gunung ini gunung wilayah Patenggang. Kalau Rengganis ini lewat ke kiri ya. Tadi kalau dari Ciwidey nanti itu gerbang masuk Ciwidey. Ini langsung nih ibu-ibu nih pada ngantri nih. Iya, semuanya menggunakan tali pengaman. Tapi SOP-nya sebetulnya udah aman. Iya, amin. Iya, sudah aman karena kekuatannya bisa 80 kilo. Kekuatan 80 orang. 80 orang bisa mampu. Kapasitas 80 orang. Nah, itu kawahnya. Kawahnya di bawah. Ya. Ini kawahnya nih. Itu kawahnya. Ada di kawahnya itu. Kelihatan itu kawahnya. Nah, ini kawahnya ya. Panjang se-Asia se-dongeng. Aduh, gimana kita terus direndam majak-jak. Aduh. Oh. Ayo.
Ya, terapi daripada ke dokter, mending terapi dari dia yang lelumpangan. Udah mau ngapain kan dia lah. Nah. Oh. Video, yuk video.